datang di rumahku, teman-teman. Babe, Rampe, kalian kenapa? Masih sangat kecil. Kecil kalau dibandingkan dengan rumah yang dibangun papaku di pulau pribadinya. Ini lebih cocok jadi mall dan pusat perbelanjaan, Koci. Astagfirullah. Mall dan pusat perbelanjaan? Ada kok, di lantai 9 ada mall pribadi milikku. Terus di sini kamu tinggal sendirian? Tidak, di rumah ini saya tinggal bersama asisten rumah tangga, asisten papaku, asisten kebun, asisten mobil, dan asisten-asisten lainnya. Cuma sedikit. 153 orang. Tapi tetap saja terasa sunyi karena papaku jarang datang ke sini. Kasihan Koci. Lukisan Eropa koleksi papaku. Itu di belakang kamu. Bukan. Lukisan itu mau tidur. Dan ada juga, masih ada, itu. Kalau itu, mau nangis. Masih ada teman-teman yang di sana. Kalau itu, mau bebek. Dan masih ada satu yang menjadi kesukaan papaku. Itu di atas. Itu namanya Mobota. Sebentar ya, soalnya aku perbaiki. Ayo kita jalan ke arah sana yuk. Masih kuat. Buktinya saya bisa. Dusta. Jadi ini adalah tangga darurat. Kalau lift dalam rumahku tidak
berfungsi. Jadi kita menaiki tangga emas ini ke seluruh lantai yang ada di rumah ini. Lantai di rumah ini tidak banyak kok. Tujuh belas lantai saja. Tapi Koci, kamu benar-benar serius kalau merasa kesepian di rumah ini? Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa memang di rumah ini saya tidak begitu suka karena merasa kesepian. Papaku jarang sekali datang. Sekalinya datang, hanya membawa uang 230 juta. Jujurnya saya berkasihan ke kamu, Koci. Tapi hidup saya dikasihan lagi sebenarnya. Bahkan dulu, Papa pernah membawa semua karyawannya untuk pergi berlibur di Eropa. Dan aku tertinggal di rumah karena semua sibuk dengan dirinya. Semua orang kemana? Tidak ada. Halo? Halo? Semuanya kemana? Akhirnya, waktu itu aku harus berhadapan dengan seorang maling. Ceritanya bagaimana, Koci? Waktu itu saya sedang makan di ruang tamu. Tunggu, Koci, tunggu. Tadi kamu bilang makan. Kamu makan apa? Ayam penyet. Oh, cuma ayam penyet. Yang dipenyet langsung dari San Francisco, Amerika Serikat. Lanjut. Ketika aku sendiri, aku mendengar bahwa ada orang yang mencongkel bagian pintu. Setelah menyadari adanya maling, aku pun berusaha mengambil benda terdekat untuk melindungiku. Bukan. Aku mengambil basoka papa. Lalu, aku mencoba mengarahkan basoka itu ke arah malingnya. Dan dor. Sangat berisik. Tidak, tembakannya hanya berhasil membolongkan celana dalam motif Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuhnya. Tinky Winky Tinky Winky Dipsy. Tunggu sebentar, Koci. Dari tadi saya tidak melihat televisi. Di mana televisi kamu di rumah ini? Oh, TV. Kebetulan TV di rumah ini sangat jarang aku gunakan. Ayo sebelah sini, aku tunjukkan TV-nya. TV-nya sangat kecil. Oh, cuma kecil. Televisi yang itu yang menggembung bagian belakangnya, Koci. Tidak. Bentuk TV saya seperti itu. Sampai saya ini tadi mau kesenang.
Sudah, untuk tenangkan pikiranmu, mari kita menonton sama-sama yuk. Boleh, Koci. Kamu mau nonton apa? Mau nonton apa ya, Ranti? Putar dulu ya film Nemo-nya. Aku Nemo. Pantas Koci jarang nonton TV dan merasa kesepian. Sepertinya ganti saja deh siarannya. Memangnya kamu suka kartun apa? Kartun yang ku suka. Sound the Sea. Baik, saya akan memutarkan Sound the Sea. Ini dia filmnya.